Tinggal di pedalaman sejak tahun 2017. Inilah wanita muda yang berasal dari Toraja. Abigail Semi Rantianan. Ia memulai perjalanannya di Kalimantan Barat hingga Mentawai. Dan kini, sudah satu tahun, ia berada di Desa Suamaitek, Halmahera Utara. Awal aku berada di tempat ini, disambut dengan senyuman hangat dari masyarakat dan terlebih anak-anak. Bagiku, pedalaman sudah menjadi salah satu tempat ternyamanku. Di desa, aku banyak belajar untuk menjadi lebih kuat. Mengajar adalah tugas utama aku di pedalaman. 6 tahun mengabdi di pedalaman telah membuatnya merasakan asam dan garam menjadi seorang guru pedalaman. Tapi ia bisa beradaptasi dimanapun ia bertugas. Meski jauh dari keluarga, di pedalaman aku tidak pernah merasa sendiri. Ada partner kerja, anak-anak, masyarakat yang menjadi keluargaku. Rumah-rumah di desa ini selalu terbuka buat kami guru-guru. Tentunya berada di pedalaman ada kisah senang dan sedih yang aku lalui. Tenang melihat setiap perkembangan anak-anak, bisa belajar di kelas dan juga alam, dan sedih melihat anak yang masih sulit diarahkan dan banyak melawan. Hal yang paling membuat aku senang berada di pedalaman juga adalah ketika bisa makan sesuatu dari alam yang kami cari sendiri. Kedengarannya sederhana, namun ketika masuk hutan mencari buah dan mendapatkannya, sungguh kebahagiaan tersendiri. Ditambah, sayur-sayuran khas daerah yang segar membuatku tak terlalu memikirkan menu makanan yang bisa dimakan. Abi pun memiliki harapan besar agar anak-anak yang ia didik dapat menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sangat berharap perkembangan lainnya yang bisa aku dengar dari desa ini, nantinya anak-anak yang saya ajar kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di desa ini. Pengetahuan dan nilai-nilai karakter baik yang diajarkan kepada mereka terwujud dalam setiap karya-karyanya. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan yang memberi saya kesempatan untuk ikut terlibat dan mendukung anak-anak pedalaman mewujudkan mimpi-mimpinya. Mari dukung Abi dan guru-guru pedalaman lainnya untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.